warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Ika di channel kesehatan. Teman-teman, di video kali ini aku mau bikin jus, yaitu jus antioksidan yang gampang banget kita buat. Kita hanya perlu menyiapkan satu buah apel dan juga air perasan jeruk nipis. Tapi ini aku pakainya lemon dan dia nggak aku peras, tapi aku potong kayak gini. Nanti kita biar lebih gampang lagi ngambilnya. Jadi nanti aku ambil beberapa aja buat campurannya dan juga madu. Langsung aja yuk kita buat. Dan nanti ada apa aja sih dari di kandungan jus yang akan kita buat ini. Langsung aja ya. Step yang pertama, kita potong-potong dulu si apelnya. Semuanya, dan kali ini aku ambil satu potong lemon supaya dia nggak terlalu asam juga. Nah, ini terserah teman-teman bisa menambahkan gula atau susu, tapi mungkin lebih baik gula, dan terserah selera teman-teman juga maunya semanis apa. Langsung kita tambahin air supaya dia lebih gampang buat menggilingnya. Oke, langsung kita blender ya. Udah selesai kita blender. Selanjutnya langsung kita saring untuk menghilangkan intinya si ampasnya. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, jus apel dan jeruk nipis ini akan menjadi minuman yang kaya akan antioksidan dan flavonoid. Selain itu, jus ini juga termasuk salah satu minuman pembersih kolon loh, atau pembersih usus besar. Apabila rutin diminum setiap pagi hari dan malam hari pada saat perut kosong. Nah, teman-teman pada tahu nggak sih apa itu antioksidan dan flavonoid? Yuk sama-sama kita bahas. Nah, antioksidan adalah merupakan suatu molekul yang mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi atau molekul lain. Nah, oksidasi ini adalah reaksi kimia yang menghasilkan radikal bebas sehingga memicu reaksi berantai yang dapat merusak sel. Nah, si antioksidan ini mengakhiri reaksi-reaksi berantai tersebut. Sedangkan flavonoid, flavonoid adalah kelompok senyawa bioaktif yang banyak ditemukan pada bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Selain itu, flavonoid juga serupa dengan antioksidan loh, yang memiliki beragam manfaat untuk tubuh seperti dapat memperbaiki sel-sel yang rusak akibat radikal bebas. Selanjutnya, setelah kita udah dapetin sarinya di dalam gelas, ini kita tambahkan madu sesuai selera. Ini aku tambahin sedikit aja karena dari apelnya udah manis dan dia udah ada rasa segarnya dari si lemonnya. Oke, selanjutnya kita aduk. Selesai, langsung bisa kita nikmatin. Minuman ini mengandung tinggi banget antioksidan, dan minuman ini dianjurkan diminum setiap sebelum tidur setiap hari. Selamat mencoba. Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.